Dan ni. Ah, ni kehadiran di ruangan chat. Boleh isi kehadiran di ruangan chat eh. Google Form. Kalau kiranya ada 5 kelas di sini, 137. Ah, ni ada 29 je ni. Ah, mana hilang lagi ni. Cikgu sambung. Dah rekod ya. Ah, sambung bab 13. Kebarangkalian mudah. Kebarangkalian. Kalau dalam bahasa Inggerisnya probability. Ah, kebarangkalian. Ha, untuk bab ni, dia banyak main dengan perkataan. Ha, jadi tak bila banyak main dengan ayat. Jadi kamu kena fahamkan ayat tu. Ha, kemudian kamu cuba buat dalam bentuk pecahan ataupun nisbah lah. Okey, kita lihat. Contoh dia lah. Contoh dia ni. Contoh dia pasukan merah jambu menentang pasukan biru dalam satu perlawanan bola jaring. Berdasarkan rekod, pasukan merah jambu ni dia melakukan 12 jaringan daripada 18 percubaan. Daripada 18 percubaan tu, dia dapat jaringkan 12 jaringan lah. Itu pasukan merah jambu. Okay, kemudian pasukan biru, dia melakukan 18 jaringan daripada 30 percubaan. Pasukan biru ni 30 kali dia cuba jaring, 18 berjaya masuk dalam gol lah, bola jaring. Jadi apakah nisbah bilangan jaringan kepada bilangan percubaan untuk pasukan merah jambu dan pasukan biru? Pada pendapat anda, pasukan mana yang akan memenangi perlawanan tersebut? Ini adalah kebarangkalian lah. Daripada data-data jaringan dia, data-data percubaan dia, kita boleh buat macam ramalan lah. Pasukan merah jambu ke pasukan biru yang akan memenangi perlawanan ni. Contohlah. Contoh yang tulis kat sini. Pasukan merah jambu. Merah. Pasukan merah jambu dia buat 12 jaringan daripada 18. Ha, maksudnya 12 per 18 lah. Ha, macam tu. Kalau pasukan biru, dia buat 18 jaringan daripada 30 percubaan. Jadi yang agak-agak kamu yang mana yang akan menang lah ni. Ni belum tamat lagi masa ni. Agak-agak kamu memang akan menang ni. Kalau ikutkan data ni lah. Kalau kamu nak tahu yang mana yang akan menang perlawanan ni, kamu kena comparekan lah, bandingkan lah pasukan merah dengan pasukan biru. Kamu bandingkan 12 per 18 dengan 18 per 30. Nak bandingkan ni tak boleh bandingkan ni. Sebab apa? Sebab penyebut dia ni berbeza lah. Berbeza. Ni 18, ni 30. Berbeza. Kamu kena samakan ataupun kamu boleh kecilkan lagi lah. Cuba kecilkan. Kita kecilkan. 12 per 18 ni boleh kecilkan. Bahagi apa ni? Bahagi 6 kan? Ni boleh bagi 6. Bagi 6. Dia jadi apa ni? 2 per 3. Okey, pasukan biru. Boleh kecilkan. Bagi apa ni? Ni boleh bagi. Paling mudah lah bagi 2 dulu. Jadi 9 per 15. Boleh kecilkan lagi. Bagi 3.
jadi 3/5. Ah, 3/5. Jadi yang mana yang agak-agak berpeluang untuk menang ni? Kalau ikutkan data ni, pecahan ni, pasukan Merah Jambu lah yang lebih berpeluang untuk menang. Kenapa? Sebab ia adalah 2/3. Kalau 2/3 ni kita buat letak lah supaya nampak. 2/3. 1, 2. Tiga petak. Jadi lorekkan 2. Kalau 3/5 ni, contohlah kan. 5 petak. 1, 2, 3, 4, 5. Lorekkan 3. Jadi kalau ikutkan berdasarkan kawasan belorek, yang banyak belorek adalah 2/3. Jadi pasukan Merah Jambu lah akan memenangi ni lah perlawanan bola jaring ni. Lebih kurang macam tu lah. Okey, kita lihat. Faham tak ni? Boleh? Boleh? Hello, hello. Respon. Boleh. 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 Okey. Next. Okey, sebelum tu, kita lihat tujuan dia. Tujuan keberangkalian ni. Ahli ekonomi menggunakan ilmu keberangkalian dalam meramalkan kenaikan atau penurunan nilai saham bergantung pada keadaan ekonomi semasa dengan faktor politik sesebuah negara. Jadi, orang yang main saham ke, main forex ke apa, dia guna ilmu keberangkalian ni untuk sama ada nak beli saham ke, nak jual saham ke, dia ramal lah. Sama ada kalau saham naik, dia jual. Kalau saham tu turun, dia beli. Macam tu lah. Okay, yang seterusnya, ahli meteorologi menggunakan ilmu keberangkalian dalam meramal perubahan cuaca dan angin untuk keesokan harinya dan hari-hari yang mendatang. Ahli meteorologi ni guna ilmu ni untuk ramal cuaca. Berdasarkan cuaca minggu ni, minggu depan, apa akan jadi cuaca pada minggu depan. Macam tu lah. Ahli perniagaan juga menggunakan ilmu keberangkalian dalam mengkaji statistik keuntungan perniagaan mereka dan meramalkan keuntungan yang bakal dan yang ingin diperoleh. Ahli perniagaan ni, dia guna ilmu keberangkalian lah untuk keuntungan perniagaan mereka. Contohlah, produk mana yang banyak dijual. Jadi dia akan ambil lah banyak stok sikit produk tu kan. Produk mana yang banyak untung. Produk mana yang kurang dijual ataupun kurang untung. Jadi dia kurang lah ambil stok tu. Produk yang kurang dijual dan kurang untung tu lah. Lebih kurang macam tu lah. Okay, next. Okay. Ukuran kemungkinan suatu peristiwa berlaku ditentukan oleh nilai antara 0 dengan 1 dikenali sebagai keberangkalian. Keberangkalian ni nilai dia antara 0 hingga 1. Kalau nilai dia 0, maksudnya dia tidak mungkin. Kalau nilai dia 1, dia adalah pasti. Kalau nilai dia tengah-tengah antara 0 hingga 1, contohlah 0.3, 0.5, 0.7. Di antara 0 hingga 1, dia mungkin berlaku lah. Keberangkalian besar berlaku. Macam tu. Jadi kita akan lihatlah maksud cikgu tu apa. Okey, keberangkalian ialah ukuran kemungkinan. Kemungkinan berlakunya sesuatu peristiwa. Peristiwa tu mungkin berlaku ke tidak. Dinyatakan sama ada dalam bentuk pecahan atau
peratusan. Dia dinyatakan dalam bentuk pecahan atau peratusan. Kalau makin tinggi pecahan dia, makin makin semakin pastilah suatu peristiwa tu, atau semakin tinggi peratusan dia, maka semakin pasti suatu berlakunya sesuatu peristiwa. Macam tu. Kalau pecahan dia kurang ataupun peratusan dia kurang, maka kemungkinan nak berlaku suatu peristiwa tu adalah rendah. Macam itulah. Kalau peratusan dia kosong, kosong peratus lah kan, contoh. Maka suatu peristiwa itu tidak mungkin berlaku. Itulah maksudnya. Antara nilai kosong hingga satu. Kalau kosong ni tidak mungkin berlaku. Contohlah kosong peratus. Kosong peratus tak mungkin berlaku. Contohlah, kita ambil contoh mudah. Kosong peratus pelajar. Macam mana eh? Kosong peratus pelajar tidak hadir ke sekolah. Maksudnya tak mungkinlah semua pelajar hadir ke sekolah. Macam tu. Kalau satu ni, maksudnya pasti berlaku. Contohlah 100, 100. 100% ni pasti berlaku. 100% pelajar datang ke sekolah. Memang 100% pelajar datang ke sekolah. Macam tu lah. Kenapa 100% jadi 1? Cuba kamu buat. 100%. Kalau tukar dalam bentuk pecahan, ia adalah 100 per 100. 100 bagi 100 sama dengan 1. Pasti berlaku. Kalau antara tengah-tengah ni, mungkin 50%. Separuh lah. 50% ni maksudnya peristiwa tu mungkin berlaku sebanyak 50%. Kalau 50% pelajar datang ke sekolah, 50% datang ke sekolah lah. Lagi 50% tu tidak datang ke sekolah. Macam itulah lebih kurang. Kalau bahasa mudah dia lah. Contoh mudah. Ni, ni. Ada apa ni? Next. Okey ni. Dia kata kebarangkalian eksperimen bagi suatu peristiwa sama dengan kekerapan berlakunya peristiwa per dengan bilangan cubaan. Tengok. Ni ayat dia panjang jalan ni. Okey, cuba lihat. Jom cuba 13.1. Okey, lakukan eksperimen dengan melambung sebiji dadu adil. Sebiji dadu adil ni, macam mana sebiji dadu adil? Dadu adil ni maksudnya dadu yang standard tu lah. Dadu yang berbentuk kubus. Ada 6 permukaan dan dia ada 6 nombor lah. Itu dadu adil. Dadu ni sekarang dah ada pelbagai bentuk dadu. Ada yang bentuk piramid pun ada dadu sekarang. Kalau dadu adil ni dadu yang standard punya lah. Yang macam bentuk kubus tu kan. Ada nombor 1, yang ni nombor 3, contohlah yang ni nombor 2. Tu adalah dadu adil lah, dadu yang standard tu. Okey, tulis nisbah bilangan memperoleh nombor genap kepada 16 percubaan. Ni kamu kena buat try-try lah ni. Nombor genap apa nombor genap? Dadu ni dia ada berapa nombor? Ada berapa nombor dadu? Hello? Hello? Ada 6. Terima kasih Amal. Dadu ni, sebiji dadu dia ada 6 nombor. Itu 1, 2, 3, 4, 6 ataupun kita panggil ruang sampel dia lah. Sampel. Ada 6. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nombor genap. Nombor genap yang mana nombor genap? Nombor genap ni apa nombor genap? 2, 4, 6. Okay, thank you. Nombor genap adalah 2,
4. 6. Kamu balinglah sebanyak 16 percubaan. Kamu baling sebanyak 16 percubaan. Contohlah kan. Kamu baling kali pertama. Banyak ni 16 ni. Kamu baling kali pertama. Dapat nombor 1. Contohlah. Kamu baling kali kedua dapat nombor 4. Baling ketiga banyak ni. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cikgu buat balik ni. Baling kali tiga dapat nombor 5. Baling kali keempat dapat nombor 5 lagi. Baling kali kelima dapat nombor 5 lagi. Baling dadu kali keenam dapat nombor 6. Contohlah. Baling dadu ketujuh dapat nombor 3. Baling dadu yang ke-8, 8 kali dapat nombor 2. 9 kali dapat nombor 2. Ini dapat nombor 6. Ini dapat nombor 4. Ini dapat nombor 1, 1, 3, 4, 5. Ini adalah 16 kali kamu baling dadu, kamu dapat nombor yang berikut. Jadi kamu cari yang mana yang nombor genap. Mana nombor genap ni? 4, 6, 2, 2, 6, 4. 4. Okey. Dia kata tulis nisbah. Nisbah ni adalah pecahan lah. Nisbah. Nisbah ni kalau dalam bahasa mudahnya dia adalah pecahan. Pecahan kamu familiar lah. Kalau nisbah ni dia sama je. Cuma istilah dia tu nampak macam hebat lah sikit nisbah. Nisbah ni adalah pecahan. Jadi bila kamu baling 16 kali percubaan, kamu dapat nombor genap berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kamu dapat 7 kali nombor genap daripada berapa percubaan? Daripada 16 percubaan. Jadi ia adalah 7 per 16. Macam itulah. Okey. Faham tak? Itulah masuk dia. Masuk dia mana ni? Yang atas ni. Ni yang petak kuning ni. Yang petak warna kuning ni. Itulah masuk dia ni. Kebarangkalian eksperimen bagi suatu peristiwa sama dengan kekerapan berlakunya peristiwa. Kekerapan berlakunya peristiwa adalah 7 per dengan bilangan cubaan. Bilangan cubaan adalah 16. Jadi bila kamu baling 16 kali buah dadu tu, kamu dapat nombor genap sebanyak 7 kali. Macam itulah. Faham eh? Boleh? Itu adalah kebarangkalian mudah dia tu. Kebarangkalian mudah. Faham tak? Hello. Boleh? Okey, bagus. Next. Okey, seterusnya 13.2. Kebarangkalian teori yang melibatkan kesudahan sama boleh jadi. Tu yang cikgu cakap, bab ni dia banyak apa? Banyak ayat. Dia kena fahamlah sikit. Okey, ruang sampel bagi suatu eksperimen. Baca lah ni ayat yang panjang berjela ni. Sebelum memulakan perlawanan bola sepak, pengadil biasanya akan melambung duit shilling untuk menentukan pasukan yang akan memulakan perlawanan. Kenapa duit shilling? Kenapa bukan dadu ke? Kenapa bukan benda lain lah? Kenapa duit shilling? Kenapa? Agak-agak kamu lah. Kenapa pengadil dia baling duit shilling? Bukan dadu ke? Bukan apa? Bukan apa eh? Kenapa duit shilling? Dia guna duit shilling. Hello. Hey, boleh jawab? Kenapa pengadil dia baling duit shilling?
Sebab ada pihak lawan, duit shilling ada dua permukaan. Ha, betul tu. Ha, bagus Hamar. Ha, sebab bila lebur dah sepak kan, dia lawan dua tim je kan. Ha, pasukan kita dengan pasukan lawan, dua tim je. Jadi duit shilling ada dua permukaan. Sama ada nombor ataupun bunga lah. Sama ada kepala ataupun ekor. Ha, sebab itulah dia guna duit shilling. Kalau guna dadu, dadu ada enam permukaan. Jadi tak munasabah lah. Ha, tak praktikal lah. Ha, itulah sebab dia. Tu je sebab dia. Tak rumit pun. Okey, seterusnya. Apakah ruang sampel bagi kesuduhan yang mungkin bagi lambungan duit shilling? Ha, jadi ruang sampel bagi duit shilling. Lalu ruang sampel ni biasanya dia guna huruf S lah. S. S. Ha, sama dengan kurungan. Ha, kurungan dia macam ni eh. Kalau ruang sampel. Ha, macam set tu. Ha, ruang sampelnya adalah kepala ataupun ekor. Ataupun ruang sampel bagi duit shilling nombor ataupun bunga lah. Nombor tu depan, bunga tu belakang. Macam tu lah. Jadi bahasa mudahnya ruang sampel ni adalah apa yang ada dalam sesuatu duit shilling ataupun dadu lah. Lalu dadu ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ruang sampel semua sekali. Kalau duit shilling, ruang sampelnya adalah kepala dan ekor. Tak ada benda lain lah. Ruang sampel ni maksudnya macam semua sekali lah. Itu bahasa mudah ya. Ruang sampel, semua. Ingat yang tu je. Semua. Ruang sampel tu, semua. Ni. Macam ni aku cakap tadi. Ruang sampel bagi lambungan biji dadu adik ialah F sama dengan kurungan 1, 2, 3, 4, 5 dengan 6. Ruang sampel bagi dadu adalah nombor 1, 2, 3, 4, 5 dengan 6. Itu adalah ruang sampel. Okey. Masuk ruang sampel secara formal. Kita lihat. Ni masuk dia ni. Ini adalah masuk ruang sampel. Ruang sampel ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu eksperimen. Semualah, semua kesudahan. Itu adalah masuk ruang sampel. Nah, kita lihat ni. Apa ni? Kita lihat ni. Okay. Dia kata, kita nak lukis gambar rajah pokok. Untuk keberangkalian mudah ni, supaya kita lebih nampak, kita lukis gambar rajah pokok lah supaya lebih nampak. Okay, melukis kesudahan menggunakan gambar rajah pokok. Okay, dua kotak kosong berlabel A dengan B. Dia ada dua kotak kosong. Kita label lah. Kotak kosong A dengan kotak kosong B. Kemudian empat keping kad berlabel 2, 3, 5 dan 7. Ada empat keping kad. Itu nombor 2, 3, 5 dan 7. Okey, masukkan kad berlabel 2 ke dalam kotak A. Nombor 2 tu, kad yang nombor 2 tu masukkan dalam kotak A. Okey. Kemudian masukkan kad berlabel 3, 5 dan 7 ke dalam kotak B. Kad bernombor 3, 5, 7 masukkan dalam kotak B. Kad nombor 3, 5 dengan 7.
Seorang murid mengambil sekeping kad dari kotak A dan sekeping kad dari kotak B. Ha, ni kamu kena perhatikan betul-betul lah. Dan dia ambil satu keping kad dari kotak A dan satu keping kad dari kotak B. Ha, jadi apa kebarang kalian kad yang dia akan dapat lah. Ha, macam tu. Jadi kita buat gambar rajah pokok. Gambar rajah pokok macam ni lah. Macam ni. Apabila seorang pelajar tu dia ambil satu keping kad dari kotak A dan satu keping kad daripada kotak B, kebarangkalian yang dia akan dapat, kita boleh lukis guna gambar rajah pokok supaya lebih mudah nampak lah. Okay, sekarang kotak A. Kotak A. Kotak A. Kotak A dia ada dua je. Dua je nombor. Kemudian kotak B. Kotak B, dia ada tiga nombor. Itu nombor tiga, nombor lima, nombor tujuh. Bila dia masukkan tangan dia dalam kotak A, dia akan ambil nombor dua. Sebab dalam kotak A nombor dua je. Kemudian dia ambil, masukkan tangan dia dalam kotak B, dia akan pilih sama ada nombor tiga, lima ataupun tujuh. Jadi bila dia kali pertama masuk, dia ambil nombor dua dan nombor tiga. Jadi kemungkinan dia akan dapat nombor 2 dengan 3. Atau dia kemungkinan ambil nombor 2. Kemudian dalam kotak B dia dapat nombor 5. Jadi dapat nombor 2 dan nombor 5. Ataupun dia dapat nombor 2 dalam kotak A dan dapat nombor 7 dalam kotak B. Jadi mungkin yang dapat nombor 2 dan nombor 7. Macam itulah. Jadi apabila anda mengambil kad secara rawak, anda mungkin mendapat pasangan seperti yang tertera pada gambar rajah pokok di atas. Inilah. Kamu mungkin akan dapat yang ini ke, yang ini ke ataupun yang ini. Jadi ruang sampel bagi kesudahan aktiviti di atas ialah ruang sampel dia adalah sama ada 2, 3, dapat nombor 2, 3 ataupun 2, 5 ataupun 2, 7. Macam itulah. Okey, faham tak? Boleh? Boleh? Faham. Okey, cuba kita buat satu. Cuba kita buat satu lagi. Kita tambah satu nombor lagi. Dalam kotak A. Kita letaklah nombor 4. Contohlah. Dalam kotak A ada nombor 2 dengan nombor 4. Dalam kotak B ada nombor 3, 5 dengan 7. Jadi kebarang kalian yang kita akan dapat. Macam mana? Okey, kotak A. Kotak A ada 2 dengan 7. 2 dengan 4. Kotak B ada nombor 3, 5, 7. Okey. Jadi dia akan ambil satu kad daripada kotak A dengan satu kad dalam kotak B. Kemungkinan yang dia akan dapat mungkin nombor 2 dengan nombor 3. Dia mungkin akan dapat kad nombor 2 dengan 3. Dia mungkin akan dapat kad nombor 2 dengan 5. 2 dengan 5. Dia juga mungkin akan dapat kad nombor 2 dengan 7. Mungkinlah. Kemudian dia juga mungkin akan dapat kad nombor 4 buat nombor lain.
kita buat satu lagi nombor kat sini. 3, 5, 7. Ha, dia juga mungkin akan dapat, bila dia ambil kotak, dalam kotak A, dia mungkin akan dapat nombor 4. Dan bila dia celup tangan dia dalam kotak B, mungkin dia akan dapat nombor 3. 4, 3. Ataupun dia mungkin akan dapat nombor 4, 5. Ha, ataupun dia mungkin akan dapat nombor 4 dan 7. Itu adalah kebarangkalian dia lah. Ha, jadi ruang sampel dia adalah inilah semua ni. Ha, iaitu 2, 3. Kesudahan semua yang mungkin. Iaitu 2, 5. 2, 7. 4, 3, 4, 5 dan 4, 7. Ini adalah ruang sampel dia lah ni. Ha, macam tu. Okey, boleh faham tak ni? Maksud cikgu. Bila dia ada dua kotak, dia ambil satu nombor dalam kotak A dan satu nombor dalam kotak B. Okey, faham? Boleh? Faham. Okey, bagus. Next. Apa dah? 40 minit dah. Okay, seterusnya. Peristiwa bagi suatu eksperimen. Ini ni ayat ni. Panjang berjala ni. Okay, baca ni warna tak kuning ni. Dia kata peristiwa ialah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu bagi suatu ruang sampel dan merupakan subset bagi ruang sampel. Apa ni? Contoh satu. Contoh satu. Satu huruf. Satu huruf dipilih secara rawak daripada perkataan sempurna. Okey. Senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel bagi eksperimen ini dan nyatakan bilangan unsur dalam ruang sampel. Jadi dia perkataan sempurna. Sempurna. Dalam perkataan sempurna ni, dia pilih satu huruf. Jadi ruang sampelnya, kita letak S, sampel, ruang sampel. Jadi kemungkinan yang kita akan dapat semua sekali, kemungkinan kita akan dapat nombor apa? Ataupun huruf apa? Iaitu huruf S, E, atau M, atau P, atau U, atau R, atau N, atau A. Ini adalah ruang sampel. Semua sekali. Kemungkinan yang kita akan dapat lah. Okay, itu adalah ruang sampel yang cikgu ajar sebelum tadi. Elak sikit. Biru. Ruang sampel. Aduh. Ini adalah ruang sampel. Nombor dia S. Sampel. Kemudian kalau bilangan unsur. Bilangan unsur. Bilangan unsur ni adalah bilangan unsur dalam ruang sampel tu. Kita labelkan dia dengan N lah. N. Sebabkan ni adalah sampel huruf S. Kita buat kurungan S. N, S sama dengan kamu bilang ada berapa bilangan dalam ruang sampel ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi bilangan unsurnya adalah 8. Macam itulah. Okey. Itu bagi perkataan sempurna. Okey, kalau contoh dadu.
Kalau contoh dadu kan. Kalau contoh dadu tu, ruang sampel dia. Ruang sampel bagi dadu lah. Huruf S untuk sampel. Ruang sampel bagi dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dengan 6. Kemudian bilangan unsur bagi dadu tu adalah apa? Bilangan unsur kita letak N. N kurungan S. Kenapa S? Sebab dia berkaitan dengan ke atas ni. Sebab kita guna S sampel kan. Lepas tu dia huruf S. Jadi bilangan unsur dia ada 6. 6. Macam tu je. Jadi daripada ayat yang panjang berjala ke atas tu, ni je, simple je. Itu ruang sampel semua sekali dengan bilangan unsur. Bilangan unsur ni bilangan. Bilangan dia berapa? Macam tu je. Next. Contoh dua. Satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor perdana 20 hingga 40. Senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel. Nyatakan bilangan unsur. Dia kata satu nombor dipilih secara rawak daripada nombor perdana 20 hingga 40. Jadi antara 20 hingga 40, nombor perdana apa nombor perdana? Perdana ni apa nombor perdana? Ingat tak nombor perdana? Siapa boleh bagi tahu cikgu nombor perdana tu apa maksud dia? Nombor perdana. Hello, hello. Nombor perdana. Nombor perdana ni belajar masa tingkatan satu ni. Ingat lagi tak nombor perdana? Ada respon. Nombor perdana ialah nombor yang boleh. Boleh tak? Boleh apa? Siapa nak respon tu? Dia boleh kalikan dengan diri sendiri je, betul tak? Diri sendiri dan betul tu. Betul lah. Diri sendiri dan apa? Nombor perdana ni dia adalah nombor yang boleh bahagi dengan satu dan boleh bahagi dengan diri sendiri. Tu nombor perdana. Ni dia dah bagi contoh ni. Nombor perdana yang berada antara 20 hingga 40 ialah 22, 23, 29, 31 dan 37. Contohlah kita ambil nombor 23. 23 ni dia boleh bagi satu dan dia boleh bagi nombor sendiri. Itu 23 je. Dia tak boleh bagi nombor lain. Kalau kamu tak percaya, kamu tekanlah kalkulator. 23 bahagi 2 ke, 23 bahagi 3 ke, bahagi 4 ke, bahagi 5 ke. Tak boleh. 23 ni dia boleh bahagi 1 dengan 23 je. Itu diri sendiri. Maka 23 adalah nombor perdana. Contoh lain 31. 31 kan? 31 ni dia boleh bahagi 1 dan dia boleh bahagi diri sendiri, iaitu 31. Jadi ia adalah nombor perdana. Dia tak boleh bagi. 31 ni tak boleh bagi 2. Tak boleh bagi 3. Bila kamu tekan 31 bahagi 2 ataupun 31 bahagi 7 ke, kamu dapat perpuluhan. Jadi tak boleh bagilah. Tak boleh bagi secara tepat. Itu lah nombor perdana. Contohlah. Kalau nombor genap. Nombor genap bukan nombor perdana lah. Sebab nombor genap kan dia boleh bagi banyak kan. Contohlah nombor 10. 10 ni dia boleh bagi 1. Boleh bagi diri sendiri, iaitu 10. Dia boleh bagi 2. Dia boleh bagi 5. Jadi 10 ni bukan nombor perdana. Nombor perdana ni dia boleh bagi 1 dan diri sendiri sahaja. Tu je. Ingatlah. Dia akan guna sampai peringkat yang lebih tinggi ni. Jadi ruang sampel.
bagi nombor perdana bagi antara 20 hingga 40 adalah macam inilah. Sampel adalah 23 kurungan 23.29 31.37 tutup kurungan. Itu adalah ruang sampel. Itu ruang sampel. Kemudian bilangan unsur, bilangan unsur pula, kamu buat ya N kurungan S. S ni sebab kamu guna huruf S ni. Sama dengan berapa bilangan? 1, 2, 3, 4. 4. Macam tu je. Mudah ya. Ruang sampel dengan bilangan unsur. Next. Ni macam gambar rajah pokok tadilah. Yang cikgu cakap dia yang kotak A, kotak B. Kita baca sambil lalu. Sebuah koperasi sekolah menjual pensel jenama P. Manakala pemadam yang dijual berwarna merah, hijau, biru dengan kuning. Paling ingin membeli sebatang pensel dan satu pemadam. Ni keyword dia ni. Dan. Dan. Dia nak beli pensel dan pemadam. Dengan bantuan gambar rajah pokok, senaraikan kesudahan yang mungkin dan tulis unsur dalam ruang sampel, nyatakan bilangan pasangan tersebut. Pensel dia ada satu jenis ya, jenama P. Jenama P. Dengan pemadam dia ada empat jenis. Bukan empat jenis, empat color lah. Iaitu merah, hijau, biru dengan kuning. Jadi paling ni dia nak beli pensel satu, pemadam satu. Jadi apa yang dia akan dapat? Jadi dia akan dapat pensel satu, pensel. Ya. Pensel. Ni pemadam. Pensel ada satu je. Pemadam ada empat. Merah, hijau, biru dengan kuning. Jadi dia mungkin, paling ni dia mungkin akan dapat pensel dan pemadam warna merah. Mungkinlah dia mungkin akan dapat. Jadi sampelnya adalah pensel dengan warna merah. Dia mungkin akan dapat pensel dengan pemadam warna hijau. Itu pensel hijau. Dia mungkin akan dapat pensel dan pemadam warna biru. Pensel dengan pemadam warna biru. Dan dia mungkin akan dapat pensel dengan pemadam warna kuning. Itu kemungkinan dia akan dapat lah. Jadi ruang sampel dia. Jadi ruang sampel. Ruang sampel dia. Semua kemungkinan yang dia akan dapat iaitu pensel dengan pemadam warna merah. Pensel pemadam warna merah atau pensel dengan pemadam warna hijau ataupun pensel dengan pemadam warna biru ataupun pensel dengan pemadam warna kuning. Ini adalah semua kemungkinan ataupun kebarangkalian yang akan dapat lah. Itu adalah ruang sampel. Kemudian bilangan unsur NS sama dengan berapa kemungkinan dia akan dapat? Itu 4 lah. 1, 2, 3, 4, 4. Itu je. Banyak eh. Sekejap, sekejap. Tengok contoh 4. Contoh banyak. Soalan sikit ni. Tengok contoh 4. Kamu sampai pukul 12 ni. Nanti pukul 11 kita berhenti lah. Kemudian kamu rehat. Kamu buat latihan. Sampai pukul 12. Okay. Sekeping kad dipilih secara rawak.
dari sebuah kotak yang mengandungi kad bernombor 1 hingga 9. Jadi, keping kad dipilih secara rawak dari sebuah kotak mengandungi kad bernombor 1 hingga 9. Ni adalah ruang sampel dia lah ni. Ruang sampel. Iaitu nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tentukan sama ada peristiwa berikut mungkin berlaku atau tidak mungkin berlaku. Okey, yang pertama. Nombor lebih besar daripada 5. Kamu akan dapat nombor lebih besar daripada 5. Mungkin berlakulah. Mungkin kamu akan dapat nombor 6, nombor 7, nombor 8 atau nombor 9. Dia mungkin berlaku. Yang tu je. Nombor 2. Nombor dengan 2 digit. Nombor dengan 2 digit ni maksudnya dia ada 2 digit lah. Contohlah 10, 11, 12. Ni 2 digit ni. 30. Tu 2 digit. Jadi dia tidak mungkin berlaku sebab dia sampai nombor 9 je. Nombor 1 hingga 9 dia hanyalah 1 digit je. Bukan nombor 2 digit lah. Faktor bagi 15. Faktor bagi 15 apa? Faktor bagi 15. 15 ni boleh bagi dengan apa? Itu adalah faktor dia lah. Contohlah, dia sulit lah. Faktor bagi 15. 15 bagi 1 dapat 15. 1 darab 15. 15 bagi 2 tak boleh. 15 bagi 3 dapat 5. 3 darab 5. 15 bagi 4 tak boleh. 15 bagi 5 dapat 3. Sama balik. Jadi dah return balik. Ini adalah faktor bagi 15 lah ni. Iaitu 1, 3, 5 dengan 15. Jadi dia kata faktor bagi 15. Itu 1, 3, 5 ada. 1, 3, 5 ada. 15 tak ada lah. Jadi dia mungkin berlaku. Macam tu je. Okey, faham tak ni? Contoh-contoh ni. Contoh 3, contoh 4. Boleh? Faham cikgu. Bagus, Amar. Next. Ada apa ni? Kita lihat ni. Contoh 5. Boleh lihat sendiri ni. Contoh 6. Sama je. Macam cikgu terangkan contoh-contoh sebelum ni. Sama je. Cuma perkara dia berbeza. Ha, ni kebarangkalian. Ni pun dah ajar ni tadi ni. Benda sama je ni. Kebarangkalian suatu peristiwa A diwakili oleh kebarangkalian. Probability. Probability kebarangkalian peristiwa A. Sama dengan bilangan unsur peristiwa A per dengan bilangan unsur bagi sampel. Tu je. Contoh dia. Yang bagi contoh mudah. Tengok contoh. Contoh mudah next. Lihat contoh mudah. Ni adalah kebarangkalian peristiwa A. Contoh 7. Sebiji apel diambil dari sebuah kotak yang mengandungi 25 biji apel hijau dan 35 biji apel merah. Hitung kebarangkalian apel berwarna hijau diambil. Jadi dalam satu kotak tu, dalam satu kotak ni, dia ada apple hijau dengan apple merah. Apple hijau ada 25 biji. Apple hijau. Apple merah ada 35 biji. Hitung kebarangkalian mengambil apple berwarna hijau. Jadi bilangan apple hijau ada 25. 25. Jumlah apple dalam kotak, kamu jumlahkan ni. 25 tambah 35. Jumlahnya 60. Jadi 25 per 60. Jadi kemungkinan kamu nak pilih apple yang berwarna hijau adalah
25 per 60. Nah, jadi kemungkinan P, probability lah. P ni untuk probability, kebarangkalian. Peristiwa A tu adalah peristiwa nak ambil apa hijau lah, iaitu 25 per 60. Dan ini adalah pecahan. Bila pecahan, kamu kena pemudahkan ataupun kecilkan lah. 25 per 60 ni boleh kecilkan, dia bahagi apa ni? Bahagi 5. Boleh kecilkan bahagi 5. Jadi 5 per 12. 5 per 12 tu tak boleh kecilkan lah. Jadi maksudnya, kemungkinan kamu nak ambil apple warna hijau dalam kotak tu adalah 5 per 12. Kamu akan dapat apple hijau. Okay. Seterusnya, ada buat latihan ni. 12, jom cuba 13.2 nombor 1. Nombor 2 dengan 3. Itulah cikgu cakap, contoh banyak. Tapi latihan sikit je, 3 soalan je. Buat latihan. Okey, faham tak ni pembelajaran kita pada hari ini? Faham. Okey, jadi kesimpulannya, kita belajar hari ini adalah ruang sampel. Ruang sampel tu maksudnya semua sekali. Kemudian yang kedua, kita belajar bilangan unsur. Bilangan unsur tu berapa bilangan dia. Kemudian kita belajar kebarangkalian. Kebarangkalian suatu peristiwa. Contoh yang terkini lah, contoh 7 tu. Kebarangkalian nak dapat apple hijau daripada semua apple. Itu adalah kebarangkalian suatu peristiwa lah. Okey. Kalau tak ada persoalan, tu je pembelajaran kita pada hari ini. Lemak ni. Yang mana belum isi kehadiran tu, boleh isi kehadiran di ruangan chat. Tu dah ada orang post. Kehadiran di ruangan chat. Kita kalau tak ada apa-apa masalah, kita sudahi perjumpaan kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Cikgu akan puh dalam grup. Terima kasih, cikgu. Latihan kena buat. Sama-sama.